siapa tabi'in terbaik? Uwais Al-Qarni itu bisa mengalahkan Sa'id bin Musayyib. Padahal yang jadi ulama siapa? Sa'id bin Musayyib. Beliau adalah orang nomor satu dalam ilmu fikih di masa tabi'in. Murid langsung dari Aisyah, murid langsung dari Abdullah bin Abbas. Dan bukan hanya ulama, namun ulama yang ahli ibadah. Selama 40 tahun tidak pernah putus sholat berjamaah di masjid. Tetapi mana yang lebih utama di sisi Allah di masa tabi'in? Uwais Al-Qarni. Keikhlasan hadirin. Bukan berarti Sa'id tidak ikhlas, tapi keikhlasan bertingkat-tingkat. Amalan hati begitu luar biasa. Jadi sangat mungkin jamaah lebih baik daripada ustadznya di sisi Allah. Rubba asy'atha akbar. Betapa banyak orang yang rambutnya berantakan, tubuhnya penuh dengan debu. Madfu'in bil abwab. Kalau dia mengetuk pintu rumah manusia, enggak ada yang mau bukain. Namun apa kata Nabi? Lau aqsama 'alallahi la abarra. Sekali dia mengangkat tangannya ke langit berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Allahu akbar.